lampu yang tadi kota ya, ya lampu kota ya. Bonus ya. Ya, terima kasih. Ini Ferrari variasi ya di Surabaya yang mau main-main ke sini. Ini tapi yang dipasang apa nanti? Nah, ini kalau yang dipasang ini lampu LED H11 untuk fog lamp ya, lampu bawah. Lampu bawah mempunyai 3 warna. Ya, warna putih, kuning kabut, sama kuning biasa. Kuning biasa. Wattnya rendah, cuma 30 watt. Hmm. Ya, jadi untuk fog lamp. Dari apa, Auto Vision atau? Kalau ini mereknya Auto Vision. Auto Vision ya. Ya. Auto Vision. Kalau ini mereknya Auto Vision. Kalau yang ini. Terus Proji. Ya, kalau yang untuk Proji-nya ini memakai 3 titik. 3 titik LED ya. Dengan watt 70, mempunyai 2 warna, warna putih sama kuning. Mm-hmm. Warna pertama bisa putih atau warna pertama bisa kuning. Yang putih. Ini warna pertama putih. Warna keduanya kuning. Kuning. Oke. Jangan pun untuk penggunanya terserah nanti mau diikutkan ke lampu pendek atau fog lamp tergantung dari permintaan konsumen. Seperti itu. Yang terakhir untuk headlamp. Ya, untuk headlampnya dia kan memakai H4 untuk mobil Innova. Mm-hmm. Memakai merek Pro 7 ya. Pro 7. Ya, mereknya Pro 7. Buatnya juga nggak sama, nggak terlalu tinggi, di kisaran 35-40 dengan satu warna ya, warnanya putih aja. Silau. Ya. Oke, terima kasih. Nah, lampu-lampu tadi mau diimplementasikan di sini, jadi di headlampnya mau diganti, kemudian fog lamp yang di bawah, kemudian dipasang mini Proji di grill ini. Nanti kalau sudah dipasang akan saya videokan lagi. Terima kasih. Ini ada pemasangan Proji ini, pemimpin Proji. Ini diletakkan di grill, itu dikasih relay. Lain dari pasang akhirnya persiapan open ini konsepnya untuk proyek ini penting. Jadi konsepnya penting ini untuk highway selam juga. Oke, ini dia penampakan cahaya dari mini Proji, mini proyektor yang kemarin pakai mata 3, namun karena mata 3 nggak muat di grillnya Innova, maka diganti mata 2. Jadi kalau dipadamkan. Jadi ini ngikut lampu senja jadinya. Kemudian ini yang fog lampnya yang 3 warna. Terus ini yang headlamp yang menggunakan Pro 7. Kayaknya lebih dominan yang kuning ya kalau di sini kita lihat. Semua seperti ini, cukup terang. Kemarin saya coba di jalan hujan berbasah, kelihatan juga ya
utamanya yang mini proji yang warna kuning. Jadi mini proji ini dibuat bisa ngedim. Jadi kalau dim dia warnanya putih seperti ini. Kalau biasa dia warnanya kuning. Ada dua pilihan sih. Pertama kuning putih, dim putih, atau pertama putih dim kuning. Ini saya pilih yang kuning, dimnya warna putih. Oke, seperti itu. Ini pakai kaca film dengan ukuran kehitamannya. Kehitamannya, kegelapannya itu 40%, 40 atau 60 ya ini. Ini kalau dari luar kita coba dulu. Nah ini kalau dari luar mobil seperti ini. Ini sudah full nyala semua. Headlamp, kemudian fog lamp dan mini proji yang lain.
sana. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Savannah, we'll never be alone. Savannah.